Ya, pasti lulus teman-teman. Alhamdulillah. Gue lihat kawan-kawan kelihatannya kuat, sehat. Tapi nggak tahu juga lah ya, kondisinya masih ramai. Tapi yang pasti gue sama pribadi mengucapkan syukur sedalam-dalamnya atas kebijakannya ayah anda dan ibu. Pasti juga kaget karena tadi pun dapat informasinya dari Ayu, jadi itu kebetulan dia telepon gue, gue ngangkat terus kondisi gue terus baru keluar dari berapa lima ya lima udah langsung kesini karena memang nggak dengar kabar apa apa kalau misalkan almarhum sakit sebelumnya dirawat dan sebelumnya itu, jadi kebetulan memang kita nyampe pas kayak kloter pertama yang memang sepi banget, nggak ada orang, belum ada orang juga, jadi sempat ngobrol sama mbaknya lah mungkin atau orang yang tahu kondisi pada saat itu, pada saat tadi sore katanya tiba-tiba merasa sakit pas harus dilarikan ke rumah sakit, tapi katanya juga di rumah sakit juga bisa jalan sendiri ya, gitu, jalan sendiri ya, nggak cuma kolaps ya. Jadi memang dia balik lagi ini berita yang mengagetkan buat gue pribadi sebagai rekan kerja dan juga teman dari kawan nggak terbaik buat almarhum semua berita yang sukses ya, jadi ampun segala halnya dan juga diterima semua. Sosok seperti apa? Gue beberapa kali ketemu sama beliau tuh, pertama kali kita ketemu tuh ini ya, pagelaran di sananya Ivan ya, di daerah SCBD. Itu gue baru pertama kali ketemu, gue belum pernah ketemu sama beliau, tiba-tiba ketemu tuh udah yang kayak, eh bro, bercanda, ketawa ketiwi, ngobrol santai gitu. Jadi kayak gue ngerasa bukan kayak kenal sama orang tua, gue merasa bukan kayak kenal sama orang baru. Jadi mungkin beberapa kali ketemu pagelaran, terus pagelaran apa namanya Ivan Gunawan yang waktu itu juga diadain sama Ruben juga kita ketemu juga di situ, dia ngasih apresiasi yang luar biasa dan pertunjukan yang buat kebun juga itu pada saat itu. Terus terakhir ulang tahun mamanya Igun, istrinya, di situ kita juga ngobrol satu meja, bahkan satu meja kita ngobrol-ngobrol. Jadi Om Bambang tuh sosok yang luar biasa sih menurut gue, sosok yang humble, sosok yang enggak pengen dibilang orang tua gitu, pengen dibilang apa ya, orang tua secara kemasan gitu, tapi gimana mudah banget karena ngobrolnya juga lu gue enggak kaku gitu, enggak ada ya, pengalaman beliau juga sekarang dulu pekerjaannya berhadapan dengan banyak orang gitu. Ini masih di obrolan apa sih mungkin yang pas mungkin yang belum sampai diucapkan ke ibu, mungkin ada obrolan serius enggak sih mungkin? Ada sih, maksudnya kalau ketemu sama gue sih nggak pernah ngobrol serius gitu, lebih kayak bercanda-bercanda aja gitu, kayak almarhum masih support ke gue dengan apa yang gue kerjakan bareng Ivan Gunawan itu, meskipun bukan hanya di layar kaca gitu ya, tapi maksudnya kayak pagelarannya atau apapun itu gitu, kayak sama Erna, terus almarhum Om Bambang kayak tahu gitu bahwa anaknya punya talenta yang luar biasa, dikelilingi sama teman-teman juga yang luar biasa, saling support satu sama lain. Jadi mereka juga jadi orang tua yang sangat-sangat suportif dengan orang-orang di sekeliling anaknya gitu. Jadi apalagi mama Erna gitu kan, setiap gua upload di Instagram gitu yang berhubungan dengan Ivan Gunawan, entah pekerjaan segala macam, itu pasti apa ya, kayak ikutan komen dan segala macam gitu. Jadi gua merasa udah seru aja gitu sama mereka tuh, nggak ngerasa ada jarak. Tentang jodoh mungkin Mas Andi sempat nggak sih ada obrolan? Enggak ada. Terlihat kondisi terkini kayak gimana? Kalau gue sih ngeliatnya Igun kuat ya, tegar ya. Itu masih di kondisi sekarang gue ngeliat dia luar biasa sih, maksudnya itu. Mungkin kan tiap orang juga beda ya, beda dalam
menghadapi sesuatu, menyikapi sesuatu gitu. Yakin apapun itu kan benar pasti merasa kehilangan sosok kalian. Abang tadi ngasih obrolan yang akan terjadi dari kuat harus kata bagaimana? Iya, biasalah istilahnya layaknya teman gitu. Kemudian ngasih ke kekuatan dan support aja gitu, saling mendoakan dan melakukan yang terbaik di sini buat almarhum ayahanda Trisandra dan juga kasih support ke dia semua yang hadir juga mungkin memberikan support ke almarhum juga memberikan support ke Ivan Gunawan yang kebetulan juga memang apa namanya orang yang melihat memang luar biasa bisa menghadapi ini semua. Info akan dikebumikan seperti apa sudah tahu jam berapa dan jam berapa tadi. Lagi ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Grit.